sounding ke masyarakat dalam konteks memperingati Hari Kemiskinan Internasional, bahwa kemiskinan yang sudah mengakar di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya pedesaan, itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya pendekatan sendiri kelompok, tapi harus pendekatan bersama-sama. Sehingga Dompet Duafa mengharapkan dengan peringatan Hari Kemiskinan Internasional hari ini, menghimbau, mengajak masyarakat, siapapun kelompok masyarakat, individu, institusi, baik pemerintah atau non-government, untuk bersama-sama konsisten, untuk bersama-sama senantiasa istiqomah membela kepentingan kaum duafa.